Balik lagi di channel YouTube Inspirasi Bakulan. Di video kali ini, kita akan membagikan tutorial cara memasak boba instan dan cara membuat minuman kekinian dari bubuk powder. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan adalah, yang pertama adalah air, gula, boba instan, bubuk powder, spatula, panci, pengaduk, serta pisau. Dan yang terakhir ada beberapa botol cantik. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan saat ini dapat diperoleh di bakul botol. Kalian cukup mengaksesnya via marketplace, baik itu Shopee, Tokopedia, maupun Bukalapak ya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat update pemberitahuan video terbaru dari kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan ya. Untuk yang pertama kita nyalakan kompor, kemudian kita masukkan air ke dalam panci. Kita buka wadah bobanya. Kita masukkan boba tersebut. Kita hanya memasukkan seperempat bagian dari boba yang ada ya. Selanjutnya kita aduk agar boba tidak menempel satu sama lain. Selanjutnya masukkan gula. Masukkan gulanya sekitar 100 gram saja ya. Selanjutnya, aduk-aduk terus boba agar bagian bawah tidak gosong dan tidak lengket satu sama lain. Dan kita masak selama 40 menit. Setelah dirasa cukup empuk dan 40 menit, kita tiriskan boba tersebut ya. Selanjutnya, kita masuk ke pembuatan minuman kekinian. Yang pertama, kita tuangkan 2 sendok makan atau setara dengan 25 gram bubuk powder. Yang kita gunakan saat ini adalah bubuk powder rasa coklat dengan merek Bubble Gold. Kita tuang 150 ml air mineral. Kemudian kita kocok sampai dengan rata antara minuman dengan air. Ketika dirasa cukup, kita siapkan untuk langkah selanjutnya, yaitu kita masukkan sekitar 3 sendok makan boba ke dalam botol.
Kita tuang bubuk powder yang telah kita larutkan dalam air. Minuman kekinian ala Bakul Inspirasi siap dinikmati.